Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat ayam balado. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ikutin teman-teman yang udah request resep dari Dapur Desi. Teman-teman bisa tag ke Instagram @dapurdesi_official. Dan yang sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut aja ya untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. 800 gram ayam yang sebelumnya sudah diungkep terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mau resepnya, resep ungkepnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit, 10 buah cabai keriting, 2 lembar daun salam, 2 batang serai, garam dan penyedap rasa secukupnya saja, 1 sendok teh gula pasir. Oke teman-teman, langkah selanjutnya sekarang kita goreng ayamnya terlebih dahulu. Ini dia ayamnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan. Sekarang kita angkat dan simpan di saringan. Untuk teman-teman, goreng semua ayamnya sampai selesai ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya sekarang saya akan haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga cabai keriting. Tambahkan sedikit air, lalu blender bumbu sampai halus. Oke teman-teman, ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang tinggal kita tumis bumbunya. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan bumbu yang tadi sudah di blender. Tambahkan daun salam dan juga serai. Lalu sekarang kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan sedikit air. Lalu ayam, garam dan penyedap rasa, dan juga gula pasir. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalau semuanya sudah tercampur rata, sekarang tinggal kita masak sampai airnya menyusut ya. Oke teman-teman, ini dia airnya sudah menyusut. Sekarang kita matikan kompor, lalu angkat dan simpan di piring. Thank you.
Oke teman-teman, ini dia ayam balado ala dapur Desi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.